Warga Desa Hambau digegerkan dengan adanya kebakaran yang terjadi jalan poros Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar. Kebakaran itu terjadi pada Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021, sekitar pukul 11 WITA. Camat Kembang Janggut, Tego Yuwono membenarkan adanya kebakaran yang terjadi di desa tersebut. Ia menjelaskan, sebanyak 4 rumah terbakar dalam insiden itu, namun pihaknya belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran tersebut. 4 rumah yang terbakar, katanya. Saat ini, api telah berhasil dipadamkan dan tengah dalam proses pendinginan oleh petugas pemadam. Sudah padam, tinggal sisa apinya sedikit, ujarnya. Tego menambahkan, pihaknya tengah mendata dan merilis peristiwa kebakaran tersebut mulai dari kronologis hingga pendataan korban terdampak kebakaran itu. Kita juga sudah dirikan posko di sekitar lokasi, pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak desa dan kecamatan Kembang Janggut masih melakukan pendataan terkait kronologis dan jumlah korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!